tujuan dari pertemuan malam ini adalah dalam rangka penyerahan alat ukur DNS RTK sebanyak total 1.280, yang mana pertama kemarin sebelumnya diserah terimakan 234, jadi total 1.280 kepada seluruh kantor pertanahan di Indonesia, ke Kanwil, ke kantor wilayah, dan juga Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional. Harapan kami kepada kementerian, tahun ke depan juga kita mendapatkan peralatan ini, sehingga keyakinan kita untuk memenuhi target PTSL 9 juta, 10 juta, dan selanjutnya akan terpenuhi dengan tepat dan yakin bisa dipenuhi atau didapatkan sejumlah itu.